TCM telah diumumkan pada penghujung Disember bahawa TCM tu kena 600 kadar SST. Dan saya lah orang pertama yang lantang bersuara pasal apa. Saya kata TCM ni, saya tahu bukan sekadar saya bertemu dengan pengamal TCM saja. Ini melibatkan apa? Perubatan tradisional Melayu, Cina, India dan juga apa perubatan komplement apa complementary yang mana mereka memberikan perkhidmatan kepada pesakit juga. Ini merentas apa kata orang tidak mengira siapa pesakitnya. Mungkin TCM Cina ni dia ada pesakit Melayu. Jadi ini bukan soal Cina Melayu. Bagi saya, apabila kita ada satu dasar, kita gubal undang-undang 2016 di Parlimen, kita mendaftarkan TCM, tak kira lah tradisional Melayu, Cina, India, tak kira. Sudah ada tiga fasa pendaftaran dan baru saja selesai. Dan kita kena mensyaratkan siapa yang layak menjadi pengamal TCM. Dan ini memang kita dapat pengakuan. Pengiktirafan telah diberi dan kementerian, kalau hospital-hospital kita Kementerian Kesihatan, kamu nampak tak situ ada unit TCM, bahagian TCM. Kalau kita dah benarkan dia bertapak di sini, takkan kita tak terima dia. Ingat masa dulu COVID, pengamal TCM pun diminta untuk mengubati, merawat apa pesakit. Sebab itu ada SOP. Apabila ada isu sebegini, apabila melibatkan pengamal TCM, kita bangkit. Kerana mengikut undang-undang, kita sudah dalam ke arah membuat pengiktirafan dan sekarang dan dikuatkuasakan undang-undang sebenarnya. Jadi dalam soal ini, kenapa tidak mereka sama-sama dianggap seperti doktor haiwan atau doktor yang mengubati manusia. Setakat ini tidak ada, tak ada SST pun. Kenapa tidak kita sama ratakan? Semua ini adalah untuk memberi kebaikan, merawat pesakit. Ya? Jadi saya rasa kita ini berdasarkan kepada nilai-nilai sejagat. Inilah prinsip sejagat. Saya tak nampak kita nak pusing, putar balik apa ke mana. Sebab tu kita bagi justifikasi. Kalau justifikasi dah baik, sebab itulah Kementerian Kewangan melalui tim Menteri Kewangan kedua telah buat pembangun. Sekarang tak kutip lagi. Soal 600 dulu nak tuntut tu, itu tak jadi isu. Mula-mula kata nak tuntut sejak tahun 2018. Mulai 1 Mac ni nak naik sampai 800. Bukankah itu satu isu yang mendapat perhatian daripada masyarakat, persatuan-persatuan stakeholders, pemegang tarung, semua rasa tak betul. Apabila sudah ada suara-suara ini disampaikan kerajaan, kerajaan buat satu keputusan yang betul. Maka tadi secara terbuka saya puji. Kalau kita perbaikan, membuat perbaikan terhadap apa dasar yang ada, itu memang boleh. Sebab kita nak, kita sayang pada kerajaan pun, kita nak supaya kita melakukan sesuatu yang betul. Ya?